Halo. Halo. Apa kalau gitu. Kata Randy, Gaki Domo. Yo. Oh, kira Paci. Halo, children. Gitu. Oh iya benar, halo children. Itu baru Randy. Baru Randy Aditya. Hah, udah lama nih. Kita enggak. Iya, kita sekarang jadwalnya seminggu sekali doang. Jadi, kalau yang kangen. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya bisa seminggu dua kali sekarang jadwalnya sudah dipepetin lagi, makin sibuk. Jadi ya, benar-benar uploadnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi sebenarnya banyak banget ya teman kita unboxing. Banget. Backlog juga masih banyak banget. Backlog tuh banyak banget nih. Cuman, kayak case of cases ini nih dijual. Bener, case ini dijual. Karena emang masih figur belum. Iya, review. Terus Nendo masih ada 2 lagi. Nendo masih ada 2, terus apa Halloween masih ada berapa? Iya, makanya. Oh, ya Halloween itu lama banget ya. Nah, iya, gimana mau bikin Halloween kan Ibet sibuk. Iya, susah. Yang satu sibuk. Dia yang satu lagi tuh yang brand tinggi. Ya kan? Dia sekarang punya kerjaan sampingan. Inisial Randy. Iya. Kalau nggak salah dia kerjaan sampingannya ngitasa sih. Asik. Iya, motor Ibet. Kalau kalian mau itasa, kontak Randy. Motor Ibet Shogun, ya kan? Iya. Motor Ibet Shogun benar-benar di itasa Shogun. Jadi dia murah banget juga, kok cuma 10.000. Di benar-benar Shogun, naik Shogun. Bener-bener Shogun. Jadi Ibet Ieyasu. Iya. Kalau kalian tahu Shogun Ieyasu ya, itu bener-bener di Ieyasu. Bener-bener dia digambar sama dia. Ditempel. Jadi Ibet naik 2 Shogun. Jadi anak-anak, mungkin anak-anak Itasa, kalau misalnya kalian ada rekomendasi buat Ngeitasa, boleh trendy. Di Randy. Kalian mau ganti, aku mau ganti Itasa aku. Gitu. Kemarin gue mau Ngeitasa Mikey sama Randy. Mau Mikey, Ren. Mikey Top Avenger lewat. Tidak, Mikey apa? Mikey Gini. Post. Langsung kena copyright. Udah. Kok lo tau sih yang gue maksud? Tahu gue. Keren-keren. Nah, hari ini kita bakalan unboxing item price figure yang lagi, menurut gue ya, lagi saingan lagi, banget lagi, sama naik, pop-up. Naik, lagi tinggi-tinggi. Iya, benar. Jadi ini dia benar-benar ngedepak price figure yang lain, bahkan dari, sampai ngedepak pop up pun. Dari lini-lini price figure nih lagi gila-gila banget. Iya, lagi pada bertarung ya. Kalau dari gue ya, gue ngebandingin ini Espresso, terus Corful itu tuh lagi kejar-kejaran banget. Kejar-kejaran. Bahkan apa kualitas produk mereka tuh bisa menyamai buat gue sendiri bisa menyamai si, benar kata lo, pop up. Tapi pop-up itu pop up kan sebelum rebranding. Iya, kalau yang rebranding. Setelah rebranding, kualitasnya balik lagi. Balik lagi, cuman kita masih belum buka karena belum ada kesempatan. Apa yang pop up rebranding? Iya, iya benar. Semoga kita ada kesempatan kembali. Iya, sekarang bisa. Tapi penasaran banget sih kalau dilihat. Unjukin, iya, gitu kalau dilihat bagus banget, sumpah. Apalagi yang kemarin si Setsuna Towa. Wah, gila. Itu bagus banget. Jadi Setsuna Towa Moroha. Iya, Moroha. Itu rebranding ya? Iya, rebranding. Udah. Wah, gila. Itu bagus banget bagus, kok. Bagus balik lagi ke kayak pas pertama keluar. Tapi yang enggak rebranding pun yang kemarin Arrival datang tuh. Si Miku yang versi YYB. YYB. Oh, iya. Itu kualitasnya juga. Kayak waktu zaman-zaman masih awal rilis. Iya, benar. Kualitasnya kayaknya bagus banget. Tapi lagi tergantung desainer kali ya. Ya bisa jadi. Iya kan, sama kualitas pas waktu udah jadi 3D printingnya. 3D modeling. Udah 3D modeling terus ya pas paintingnya. Ya. Jadi ya semoga lah kedepannya dia stabil lagi lah guys. Tapi untuk sekarang bukan Corful. Bukan Corful, tapi Corful. Nah, maaf nih belibet. Kita udah pernah unboxing Corful 2 kali dan karakternya adalah Kurumi. Ya, iya. Nggak sih, sebenarnya lebih sih, cuman yang Kurumi udah 2 kali. Yang review saya. Yang jadi, pertama, yang jadi pertama kali itu ya? Nai. Bunshit dulu kan? Nai. Baru yang Simsit. Ya pokoknya antara itulah. Jadi intinya sebelumnya Corful Kurumi udah kita review Simsit version. Iya, betul. Bunny version. Betul. Sekarang versi Akuma. Iya, dulu kita sempat ngomongin ya, tapi ya, masih betul. Kita masih belum tahu bentuknya karena masih karena waktu itu masih siluet. Iya, ya, masih udah gini loh, bayangin. Kalau misalnya manufaktur lain, contoh GSC, ngasih draft, gambar. Ada gambarnya? Bener-bener gambar. Iya. Ini. Siluet hitam doang. Siluet hitam. Makanya. Cuman gaya dari figurnya dan iya, dari pose si figur, yaudah. Dibikin siluet hitam. Bener-bener siluet hitam. Kita bahkan nggak tahu warnanya apa, nggak tahu. Dan setelah itu keluar draft, gambarnya, dan akhirnya keluar fotonya. Iya. Dan kali ini waifu tercinta, yo, Kurumi. Akuma version Kurumi, Tokidoki Doko, gak ada emang. Beda ya? Beda, itu Mika Jaga Sakit. Ini Corful, dan kayaknya ini lebih kecil ya boxnya.
Enggak sama. Apa persen? Sama, oh, persen gue doang berarti ya. Sama. Ini Corfuel yang Akuma. Akuma versi. Dan dia kalau gue ngeliat ya, dia kayak style Sukubus. Ya, betul. Iya kan? Kayak style Sukubus. Memang mau gini loh. Apa ya? Kurumi mau ngambil bentukan demon apa lagi? Bisa ya, pakai style Sukubus. Iya, benar. Dan dari tampang seksinya, keindahan tubuhnya, itu doang yang bisa. Dan ya. Langsung kita buka aja, Dit. Pakai kartu berkara. Enggak. Udah gue buka kok. Udah dibuka. Nah, ini dia nih itemnya Sang Kurumi Waifu Tensi saya. Apa dia? Hah? Tensinya namanya apa? Kurumi itu tensinya itu Zafkiel. Oh, Zafkiel ya. Sang pemilik Zafkiel. Ini dia. Ayo kita langsung detailing dari ujung kepala dulu. Yo, ini dia ujung kepalanya dia dari ini dulu nih apa namanya? Bando ya? Ini Bando Meat bukan sih? Iya betul. Oh jadi ciri khas Kurumi. Enggak. Oh iya benar. Tipe bukan Bando Meat sih. You know what? Kalau misalnya gotik. Oh iya gotik ya. Gotik kostum ya. Iya. Pasti ada Bando Meat gitu. Iya benar. Bukan Bando Meat sih. Bando yang feel gitu. Iya. Nah tetap Kurumi dipakein meskipun ini bukan baju mate, baju gotik lolita. Iya tapi ini memang udah jadi udah satu jadi ciri khas ya? Udah jadi trademark ya Kurumi. Benar. Oh ya trademark ya, landmark mah bangunan. Iya trademark Kurumi itu dengan bando ini betul. Dan ini kalau kalian sampai dia tuh ada sculpt iya, perutannya gitu. Bener. Jadi emang detailingnya itu gila banget, bagus banget. Bener-bener kayak lu bukan emang cetakan sih, tapi emang bener-bener detailing kerutan itu dapat banget. Oke banget. Kalau kita lihat sculpt-nya ya sama kayak price lah ya. Entah. Nah, balik lagi ini ya harganya gokil. Untuk seharga ini pun detail kayak gini oke. Bagus sih, banget. Nah, dari Corfuel ada kemajuan. Apa tuh? Bener-bener. Ini kalau misalnya enggak usah digeser. Oh, kan kemajuan. Tapi emang kualitasnya ada kemajuan banget. Apanya Dit? Nih, kalau misalnya sebelum-sebelumnya tuh gua perhatiin ya. Di Kurumi tuh potongan di rambut, bekas potongannya tuh sebelum-sebelumnya masih ada kelihatan. Yang di poninya? Enggak, pokoknya dimanapun di rambut. Pokoknya di rambut. Tapi ini udah berkurang. Oh. Jadi udah mulai ya. Udah mulai diperhatikan lah ya isinya. Ada perkembangan ya. Banget. Jadi untuk detailing apa? Bekas potongannya tuh udah mulai agak sedikit berkurang ya. Meskipun masih sedikit masih kelihatan, tapi jauh much better lah yo. Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Betul. Masih sama seperti Corfuel Kurumi yang sebelumnya. Benar. Rambutnya masih tetap hitam dan ujungnya dibikin semi transparan clear. Iya, betul. Dan gue suka banget, berarti dia kenapa gue bilang Corfuel bagus? Ya dia bikin rambut aja enggak asal gitu loh, sampai ada gurut-gurutannya. Di kan dia kuncir dua kiri kan twin tail kan. Jadi memang twin tail kan. Nah, di twin tail itu pasti otomatis rambut belakang ada yang tarik-tarik. Nah, ini apa dibikin? Dibikin juga. Itu yang gue kayak lu enggak bisa enggak bisa main-main sekarang sama price figure karena udah mulai nunjukin kualitas yang bagus. Gila. Price figure sekarang udah peningkatannya gila banget. Udah pesat banget, bener. Terus di faceplate-nya, ini ya tetap Kurumi ya, tetap cantik ya. Masih Kurumi. Terus Romawi matanya juga masih ada. Masih. Nah, tapi emang... Cuman, kan dia mulutnya kayak nge-o gitu ya. Kurang kalau nggak ada es krimnya yang sih. Atau dia mau megang yang lain, Dit? Itu ngasih tahu Dit, cipok gitu kali. Berat Bata, banget itu Han. Emang ini dari segi muka pun masih rapi. Iya, rapi benar setuju juga. Entah kenapa Corfuel, gua akuin Corfuel tuh masih dari segi face itu masih menunjukkan karakternya. Iya, benar. Karena ada beberapa kayak price figure yang face-nya jauh. Agak beda. Iya, agak beda. Benar tadi. Ini Corfuel masih tetap Kurumi dan masih mempertahankan keasliannya. Tapi ini kalau misalnya ngambil contohnya kan katanya Kurumi dari Dead Alive. Iya, benar. Kalau ini? Ini Dead Alive. Tapi yang gue bingungin, ini tuh masih kelihatan lebih agak cute. Karena kalau misalnya Kurumi Dead Alive tuh lebih ke dewasa, anggun. Ya? Ya, anggun. Gua. Lebih ke gorgeous lah. Tapi ini masih cute dan gue agak pangling gue pikir ini Kurumi Dead Alive atau Kurumi Dead Ballad. Oh gitu. Kalau yang Dead Ballad, itu ya artnya Noko jadi lebih cute. Oh gitu, gila, perhatiin banget ya, hebat. Iya Kurumi. Next ke lehernya dia pakai apa sih namanya? Choker. Gila. Oh choker ya. Ini ada dia juga gokil sih. Nah bahkan kerutan apa sculptnya ada. Iya choker tuh di Choker itu kayak apa ya? Kecil banget kan? Kecil banget. Tipis. Lu megang aja segini doang ya. Dan itu bener-bener detailing kerutannya.
ada. Wah, gitu itu loh. Gokil, gue gak ngerti sih ini gimana, apakah dia part sendiri baru dipasang. Soalnya kemungkinan gak mungkin lu ngecetak begini anjir. Kemungkinan ya tetap ini pasti cetakan. Iya, tapi kayak dipisah dulu kali ya baru gila, dimasukin anjir, ya. Gila anjir, gila, tetap detailing cetakannya tuh. Sampai gokil. Kan kalau coker tuh ada yang besi buat ngukurnya kan, buat leher itu ada. Ini cuman ada, bener. Wah, gokil sih, keren banget. Sumpah keren, keren, keren. Bos, next. Ini ke bagian paling gue suka. Bodinya. Iya, memang Kurumi. Aduh, anjing menggoda banget. Memang pertama, ini apa sih namanya? BH bukan kan? Anggap kemben lah. Anggap kemben lah. Atasan kan, dia kemben lah. Dia sangat tidak menutupi tubuhnya. Memang. Karena dia bijinya kayak pakai garter belt gitu kan. Apa gua enggak tahu sih, pokoknya ada aduh, pengaitnya gitu lah. Aduh, sebutan apa? Suspender ya? Kayak suspender. Gua enggak tahu. Kayak suspender apa sih? Gua lupa. Ya pokoknya anggaplah suspender lah ya. Iya, kayak suspender. Dia pakai itu ada 4 pasang. Iya, jadi kiri kanan depan belakang enggak tetap, kiri kanan depan belakang. Dan itu bikin bajunya bodinya ngetok banget sama bodinya dan betul. Cuy. Jadi kelipat apa ya? Tok lekukan tubuhnya makin terlihat jelas. Jadi aduh, gue pengen kayak coki par Dedi tapi pakai ini, pakai gitu ya? Masker gue. Wah. Pengen yang ngeliat-ngeliat tapi pakai masker gue. Jangan, ini tugas. Sumpah, ya, bagus banget. Tapi emang bener, itu poin plus dari kostum ya. Betul. Dan membuat lekuk tubuh Kurumi jadi lebih terlihat. Kelihatan, iya. Dan lagi di bagian dadanya yang rombi-rombi itu diskop lagi. Iya, sama frillnya, model frillnya ini sama kayak yang di kayak atasnya. Sama cokernya. Menurut gue lebih ke coker sih. Iya, benar. Jadi yang cokernya, bagian hitamnya ini, frill hitamnya itu sama detailingnya kayak di coker. Iya, betul. Dan gila. Dan ini posenya tuh agak di miringin gitu ya. Iya, jadi pas, menggoda. Jadi ya, jadi pas waktu begini talinya lepas, turun. Ya kayak sengaja nih. Ya gue yang nurunin. Oh, si asu. Next nih dia pakai sayap. Sayapnya ujungnya dia enggak lancip, agak ngebulet. Agak ngebulet. Dan dia warnanya metalik. Dan ini enggak kaku kok sayapnya. Jadi ini lentur tapi ya, tetap aja nggak boleh, iya nggak boleh tangan-tangan karena gini. bisa patah tetap. Kecuali kalau kalian mau potong terus ngecat sendiri biar nggak ada sayapnya bebas, tapi kalau menurut gue lebih bagus ada sayapnya. Aneh sih, iya makanya aneh kan kalau nggak ada kan, karena sih di bandonya ada tanduknya, bawahnya nggak ada sayap itu aneh banget. Jadi ini udah gokil banget emang. Glossy-nya gue suka banget. Betul suka. Jadi warna cat glossy-nya ini rapi ya, rapi banget, rapi cuy. Kalau misalnya kalian kenain apa cahaya mantul banget gila. Iya, karena ini rapi pengecatannya, jadi potongannya nggak kelihatan. Bener. Gokil banget. Tapi emang gua akuin sih. Jadi nih, kalau dari lekuk tubuhnya nih nggak kalah sama yang versi Simsit. Iya bener. Bener. Gua, wah gokil lah. Tapi lagi. Kenapa? Emang kalau masih benar-benar lekuk tubuh, yang Swimsuit masih menang. Swimsuit paling menang, iya. Karena menang. Memang karena dia agak lebih susah detail gayanya kan. Iya, pertama, juga gayanya. Iya, pertama dari pose, kedua karena memang ya memang modelnya bikini, jadi iya, lebih mudah untuk di detailing dan untuk lakukan tubuhnya. Itu yang Swimsuit tik banget sih. Next kita ke rocknya, dia dua lapis. Poin plus buat gua tuh rocknya. Wah, ini gokil banget. Sumpah. Nih. Sumpah. Oke. Okay. Dia bahan yang hitam dulu, yang hitam dulu. Bahan PVC-nya kan memang semi transparan. Dan sama frillnya itu ada di ininya ada polanya. Ada polanya. Polanya tuh kayak di apa ya? Emang ini cetakan sih, iya, tapi benar-benar tapi bagus banget. Kayak di engrave gitu, iya, kan benar kayak manual. Di wah. Sculpt manual. Nah, dia yang hitam dan putih pun dia sama polanya, sama bunga. Bedanya kalau yang hitam ini gua enggak tahu bunga apa, yang merah ini bunga mawar. Iya, gua enggak tahu nih yang ini bunga apa ya? Ya pokoknya bunga kelopak gitu kan. Kalau yang ini mawar. Lebih mawar. Wah, iya. Gokil, parah sih, keren banget sih. Nah. Lu yang PO enggak nyesel dah sumpah. Dan dia kalau misalnya lu perhatiin lagi, jangan dilihat dulu, ntar dulu. Itu ntar dulu. Nah, jadi di bagian si apa di pinggang tuh kan ada modelnya kayak si masih suspender gitu. Iya, buat pengaitnya juga ya. Dan itu memang gokil juga sih menurut gua di karena dia agak loncat. Iya, jadi ada yang terbangnya ditukuk juga. Iya, wah, anjir. Nah, memang kalau lu perhatiin kan ini ibarat kata si rok ini bahan PVC semi transparan. Iya benar. Sedangkan kalau si yang talinya ini ya PVC normal. PVC, iya benar. Di bagian talinya itu kan emang tipis. Uh-uh. Dan lu dicat glossy gitu. Iya cu. Niat juga. Gokil banget cuy. Berarti lu mispen lagi lu. Wah, gua nggak ngerti deh ini dia numpuknya gimana, tapi. Wah, gila. Keren banget, sumpah keren banget. Next kita ke bawahnya lagi, dia pakai buntut dan buntutnya juga glossy buntutnya. Buntutnya ya sukubus. tipe ya sukubus. Iya, yang love kubarik wajik. Ya kayak Nana.
Iya benar, Nana Momo. Lala sama yang kemarin. Yang kayak gitu. Dan dia warna glossy juga dan bagus juga, jadi nggak kelihatan miss-nya. Dan poin plusnya ini memang lentur. Lentur, iya benar. Tapi, jadi okay sekali lagi hati-hati. Jangan mentang-mentang lentur kalian. Bisa dikedepanin, tapi jangan dipaksa. Jangan, ya, pokoknya jangan paksa. Jangan dipaksa. Tetap bisa patah. Ingat, teman-teman. Segala yang dipaksakan itu tidak baik. Baik. Yo. Next, knip. Poin paling, nggak paling sih. Ini yang gue suka. Garter. Pahanya sama garter belt-nya. Pertama, pahanya bagus banget. Nih ya, yes. Kalau kalian lihat belakangnya, itu thick banget cuy. Nah, wah, keren banget gue jiwa. Poin salah satu, apa ya? Gak boleh ya? Jangan punya gue. Kalau misalnya gue bilang tadi poin plus mulu kan. Emang benar, ini figur banyak buat poin plusnya. Iya, sumpah ini banyak buat poin plusnya. Oke, yang lain ibarat kata poin plus. Dan ini poin plus-plus. Apa tuh? Di bagian... Oh, gue tahu. Belakang. Iya. Ada lipetan pantat. Iya. Ada lipetannya, dan itu detailnya gila banget. Nih ya. Itu yang ngebuat... Iya, pertama belakangnya lipat pantatnya, kedua belakang dengkulnya itu di sculpt-nya bagus banget. Betul. Semua bagus banget. Kelihatan banget loh. Kalau lu pegang tuh bener-bener kayak megang kaki. Iya, bener-bener kayak, kayak ada uratnya gitu. Iya, wah gokil. Keren banget sih, keren banget. Cuman dia enggak pakai jaring asli. Ya pakai plastik figur. Harganya juga enggak nyakek kan? Enggak, ya, oke lah. Nah, makanya. Jadi untuk seru lagi. Pahanya yang ini yang depan nekuk. Tebelnya bagus banget. Iya. Karena kan nekuk kan, jadi tebel banget. Oh. Detail gila banget. Kenapa nih gue suka banget sama figur. Detail gila banget sih gokil. Detail gila banget. Nah, gokil, gokil. Emang perlu kita maklumin aja ya. Karena memang press figur bener kata lu stockingnya ya. Tetap. Iya, tetap. Cek. Biasa. Iya. Tapi berkat ada tambahan si Gartel Belt ini, jadi kayak stockingnya tuh gak mati. Iya benar. Jadi emang bener dicangkolin terus. Ada hiasannya. Ini kayak ada karetnya ini bikin dia gak mati. Karena ada beberapa kayak yaudah dia cuma seret. Udah gak tahu lagi mau apa gitu. Udah, iya. Next kita ke sepatunya. Gue kaget, gue pikir sepatunya bakal apa? Metalik, ternyata enggak. Enggak. Ternyata Dove. Dove. Warna merah Dove. Mm-mm. Tapi menurut gue akhirnya kenapa gue enggak protes? Kenapa gue bilang, oh ya udah itu bagus. Karena atasnya udah mengkilat semua. Bagus, mah. Makanya entah kenapa kayak Corful udah memperhitungkan. Iya, dari atas udah glossy-glossy. Iya, iya. Bawahnya kalau gue glossy dof, lagi kayaknya terlalu rame kelebihan. Rame banget, iya. Jadi rame banget. Dibikin Dove warnanya. Iya. Nah, kalau diperhatiin nih, oke ya. Dari depan selatana anggun banget. Anggun, ya. Iya tapi benar. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin belakangnya, itu cute. Karena apa? Iya, ada pitanya. Betul, dan dia warnanya juga gak miss loh. Dan kalau lu... Aduh, sayang sih, ini ngeri banget. Intinya iya, iya. Perlu gue kasih tau, ini pitanya rawan patah. Iya. Jadi harus berhati-hati. Hati-hati. Hati-hati banget. Bahkan lu pegang aja tuh lu harus hati-hati. Ya, benar. Iya, siapa juga jujur, sih megang jujur. Ini sih. Gue kalau waktu awal masang ini, dari base. Oh iya, iya, pas ini. Pas base ya. Awal base-nya, itu juga rawan banget. Iya. Sama si pitanya, pertama. Sama, kedua top, si kunciannya. Jadi kan iya, kunciannya itu ada di depan sini nih. Depan. Betul. Sama di hike-nya ini. Hike-nya. Nah di hike-nya ini, high heel-nya ini. Di batang heel-nya. Bener-bener tipis banget tipis. Kunciannya. Jadi itu rawan patah. Kalau kalian masangnya buru-buru atau buru-buru bisa patah. Bisa patah. Cuma kalau misalnya mau awet, mendingan ya pelan-pelan aja, Dan buru-buru. Lebih awet lagi kalau misalnya kalian di bawahnya kalian bau. Kalau mau lebih awet lagi, kalau mau lebih awet lagi, masih dipasang. Di dalam dus. Yo, jadi lu pajang dusnya. Yo. Next nih, biasa seperti core full brick yang lainnya, biasnya. Biasanya itu selalu ada kayak gimmick-gimmick lah. Iya, gimmick-gimmick. Tapi kali ini gimmicknya bagus banget. Tahu kenapa bagus? Karena tengahnya mawar. Iya. Jadi kalau misalnya yang gue lupa kalau yang swimsuit gimmicknya apa? Oh, gimmicknya swimsuit pita, seinget gue. Oh, iya pita. Kalau yang kalau gimmicknya pita, kalau yang si Bani itu modelnya checker chest, kotak-kotak. Oh iya benar. Nah kalau ini untuk ini mawar. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang ngikutin dari pola ininya pola mungkin. Si pola bajunya. Ya, mungkin pola bajunya mungkin, juga mungkin. Udah mawar, makanya dibikin mawar. Tapi jujur ya, karena ini mawar jadinya ini banget, elegan banget. Nah, itu. Iya enggak? Entah kenapa kayak Corful tuh enggak sembarangan naro. Iya, benar. Kayak desainernya bagus banget sih. Jadi setiap kalau gua perhatiin, kayak Corful tuh enggak sembarangan naro desain di base-nya. Iya. Kayak udah diperhitungan masing-masing lo, udah iya, diperhitungan iya. Matang-matang banget. Jadi ini sini. Ini cocoknya sama ini gini, udah bas. Nah. Cara peletakan juga bagus. Sayangnya masih untuk Corful Dead Alive tidak menyebutkan nama karakternya. Oh iya, cuma tulisan Dead Alive aja. Kalau misalnya dari ngambil dari Kurumi Dead Bullet kayak contohnya versi swimsuit sama Bunny, seingat gue itu dari
Dead Bullet. Makanya tulisannya Dead Bullet. Dead Bullet, iya benar-benar. Kalau ini Dead Alive. Ini kan kalau katanya ngambil dari Dead Alive season dan 4. Ada, padahal oh, season 4. Padahal Dead Alive 4. Season 4 tidak ada. Gak pakai ini. Ada. Tapi mungkin dari face-nya mungkin ya. Tapi mungkin karena memang ya terinspirasi dari kurungan iya. Dead Alive dan Dead Alive season 4 tahun depan tayang. Jadi harusnya tahun ini. Harusnya bulan ini nih. Tapi diundur. Harusnya Oktober, harusnya Oktober diundur. Gak apa-apa. Iya. Kalau ya untuk menaikkan hype-nya. Iya benar-benar. Makanya. Dan ini gue yakin kenapa terus Dead Alive? Karena kan oh Dead Alive season 4 tayang bulan Oktober nih tahun ini nih. Udah lewat nih. Rilis figur ini kan kalau seingat gue September apa Oktober ya. Oh ya, pokoknya iya, deket-deket ini lah. Banget sebenarnya harusnya iya, ya. Cuman diundur ternyata. Diundur. Iya, ya benar, gak salah. Oke lah, oke mantap edit. Pasti. Mantap. Wah, dan. Ah, ini panas. Gila, gue akuin. Gua akuin. Saya tahu Bekasi panas, tapi adanya dia tambah panas ya? Lagi. Jujur. Apakah neraka bocor? Wah lu, bercandanya gila lu. Nggak asik banget. Gila. Kenapa, Dit? Gua bias. Kalau lu nyuruh gua kasih penilaian, pasti gua bias banget. Gua udah tahu, pasti jawabannya 1,000. Kayak lebih 10,000. Sejuta. Tuh, kan? Saya sudah tahu jawabannya. Tapi ya, kalau gua kasih nilainya 10. 10 per 10. Tapi yang bagus banget. Tahu nggak kenapa? Pertama, stand base-nya legend banget. Dia naronya cuman mawar di tengah sama ada bulu di samping-sampingnya. Iya, betul. Itu simple dan elegan. Gua bilang, "Wah, anjing keren banget loh," gitu. Kedua, di pahanya sama di lekukan bokongnya. Itu benar. Apik banget, cuy. Gua enggak tahu padahal price doang ya. Dan jangan lupa detailing dari si sculpt di bajunya, rock maupun rocknya. Itu dua-duanya juga bagus. Ini yang paling gua suka. Popeye-nya. Iya, jujur. Ini berasa di buff banget. Gue gak tau, gue jadi pengen punya anjir. Mungkin efek-efek pertama posenya agak sedikit nunduk. Oh iya, terus agak sedikit nunduk. Kedua lagi bajunya kan ngekeng banget kan. Iya, jadi terlihat wah luar biasa. Gue gak tau nih, dia berasa ada aura sekubus beneran anjir. Gue jadi pengen ke kamar mandi dit. Oke, berarti minjem ya. Tok, mulut kita dulu. Nggak, berarti, kan biar ada bahannya di. Jangan gue bawa ke kontrakan. Kenapa? Kan biar pas 3. Tidak, dari omongan Anda sudah meragukan saya. Tidak. Ya, paling bau jadi bau. Bau aks campur panjang. Buat tutupin. Tapi nih, ini bagus banget. Jujur animasi. Oh, satu lagi nih. Ada yang gue bikin tertarik dengan gutter belt. Apa? Lu inget? Ini baru lihat Bani 1/4 pakai garter belt. Siapa? Chizuru. Ya kan? Iya. Dia pakai garter belt. Iya, betul. Makanya bilang kan gue baru lihat. Menarik. Soalnya biasanya cuma ya kalau nggak stocking full terus ape, stocking yang setengah gini. Iya. Sama enggak pakai? Sama bare leg. Iya, udah. Nah, ini dia pakai garter belt. Itu menurut gue agak unik sih. Keren menarik. Sih. Menarik. Oke. Okay. Sumpah, Bon Hobi kemarin kan hobi kemarin harus, gila, harus nonton. Harus lihat daftar listnya. Wah, banyak banget bagus-bagus. Kacau. Bon Hobi kemarin tuh kacau banget. Gue langsung kayak, Tuhan bisa gak lupain ingatan gue tentang figur dan gue tidak kenal figur gitu. Tapi begitu gue lupa, terus gue main HP, ada figur nih. PO juga sama aja bohong. Kalau gue sih gimana ya? Lagi berharap tiba-tiba gue kejatuhan duit gitu kan, 5M gitu. Jangan mati gue kejatuhan 5M. Tebel nih pak, 5M. Ya. Jangan tiba-tiba ada duitnya sekerakening aja. Iya, 5M gitu kan. Terus enggak ada yang ngubungin, kita diem aja udah diam. Iya, gua diam. Terus kalau ada yang ngubungin juga pasti gua diem juga. Iya, pokoknya diem. Tiba-tiba dimin setahun. Tiba-tiba diketok. Gua diem. Diketok ya kan. Tiba-tiba pas buka pintu keluar mobil udah terbang. Oh yo. Gua nyasar ke isekai mana gitu. Isekai Terminator. Yo, Abi Black. Oke lah, kita sudahi saja video ini karena gue mau menikmati lagi walaupun dia punya adik. Jangan gue bawa pulang malah, astaga. Tidak, jangan gue bawa ke kontrakan. Gue bawa kamar mandi dulu. Nggak. Kita ketemu di video berikutnya. Kita gelut. Sweet kan? Biar kayak ini, guys sama kakak sih. Dua kali gitu.
Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Gua Nanda Wildan. Gua Adit. Thank you.